Dalam dunia ini, kita hidup dengan lebih banyak stres dan tekanan dibandingkan sebelumnya. Tampaknya ada lebih banyak di setiap sudut yang menanti untuk merobek-robek kita. Dan seringkali kita lebih banyak memikirkan hari-hari buruk ketimbang hari-hari baik. Kita merasa seperti selalu mendaki gunung permasalahan, gunung-gunung yang menghalangi kita untuk maju dalam rencana Allah untuk kita. Bukankah suatu kabar baik bahwa Sang Gembala kita akan menghibur kita baik di perjalanan maupun ketika kita di padang rumput yang hijau? Bukankah penghiburan adalah sesuatu yang kita harapkan dari semangkuk sup atau ranjang yang hangat? Bagaimana mungkin kita merasa terhibur saat berjalan melewati lembah yang berbahaya, atau ketika kita mendaki, merangkak, dan berlari melalui jalan yang penuh rintangan hidup? Dalam bahasa modern, kata penghiburan dalam Mazmur 23 ayat yang keempat secara teknis dapat diterjemahkan pertolongan. Kita dapat membaca janji ini: gadamu dan tongkatmu, itulah yang menolong aku. Mari kita stay confident, tetap meyakini bahwa pertolongan Tuhan, Sang Gembala kita yang baik, akan menjadi milik kita ketika kita mendaki, merangkak, dan berlari melalui jalan yang penuh rintangan dalam hidup. Badai pasti berlalu. Tuhan memberkati kita.